Salima seolah-olah menguburkan sama hidupku. Tak kusangka, ajalan juga melahirkan cinta teragungku pada tinggalannya. Namun semuanya berakhir dalam lautan ironi, sayu dan gembira. Cukupkan semua lauk-lauk tu ada. Cukup, makcik. Kamu dah bungkus kain-kain batik arwah tu. Ada selai je, tapi abangnya suruh simpan. Kejap ya, makcik. Ini ha, makcik. Abang ni baru belikan 50 lai. Suruh sedekahkan semuanya. Tak judi. Salima, makcik. Arwah memang tak suka pakai kain batik. Sekarang ni, dia yang berdiri menang. Tak nak bagi beri siapa. Nasib baiklah kamu ada, Sadah. Makcik. Tak apalah, makcik. Dah kerja saya sebagai orang gaji Salima. Walau macam mana pun, saya dah janji dengan arwah, saya akan jaga semuanya. Saya janji, makcik. Saya janji. Kenangkan Alif. Mak dia dah tua, Dek. Kamu tu selalu aja sibuk. Tak apa, Mak. Dekat kawasan ni pun kebanyak nasri. Saya boleh hantar dia. Seadah macam mana? Macam mana apa, Mak? Memang tak balik kampung. Abadin, Alif tidur dengan saya malam ni?
Bukan dia tidur kat depan ke? Awak dengar kan? Tahu apa sebabnya? Sebab sebab kita bukan muhrim. Ya. Pasal bukan muhrim satu perkara. Tak apa, malam ni setemankan Alif tidur. Biasanya akan tahan 2-3 hari, tapi kalau nak yang fresh... Cepatlah. Aunty, Alif dan Taylor ni cepatlah. Over. Tunggu kejap, saya. Tunggu dalam toilet atas, okey? Over and out. Sini ada baju harian Alif. Uh-huh. Kat bawah ni baju tidur. Sini uniform. Okey. Nanti, nanti. Cepatlah. Saya? Kopi yang terakhir lah ya. Alah makcik ni. Ada balik kampung bila? Besok pagi. Nanti sampaikan salam makcik pada Aidil, kakak ipar kamu tu. Siapa ke namanya? Kak Hajar. Yalah. Ada tahu kan? Makcik ni sebenarnya tak sampai hati. Kenapa? Alamak. Hanguslah pula. Yalah. Nanti aku tunggulah. Bilik usul tu, kita buat stor je. Nanti aku suruh Kak Ajar kau kemaskan. Mari kirim salam pada Tajuddin eh. Bagi tahu dia Alung minta maaf lah sebab hari tu tak dapat nak hadir masa ke bumi arwah isteri dia tu. Kalau ada apa-apa nanti telefon Alung. Okey. Assalamualaikum. Dekat Kuala tu tak ada kerja lain ke? Manalah saya tahu. Besarlah, bang. Kakek itu kan banyak. Bilik tu. Rumah tu lebih sewa. Dia balik sementara je lah cukup. Besok dapat kerja, dia pergilah balik. Yalah tu. Abang dah lupa ke pasal rumah ni? Kalau dia nak ambil balik, dia nak jual, itu belum dia kahwin lagi. Abang nak pindah? Tak ada anak. Ya. Surat tawaran daripada bank untuk pajak rumah ni lebih masa je boleh tu.